Saya baru selesai tadi untuk pemasangan AVAR, alat pemadam api ringan, pada mobil ini. Saya melakukan pemasangan pada mobil ini, itu banyak yang dipasang di pilar A, tetapi saya memasang si AVAR ini harus dijauhkan dari kaca-kaca. Kalau misalkan dipasang di pilar A itu pasti takut terjadi yang dikhawatirkan. Oke, kita lihat. Nah, mobil ini adalah mobil Pajero sebenarnya. Udah saya modif jadi seperti ini. Ini kalau nggak salah habisnya 30 juta. Saya modif mobil Pajero menjadi seperti ini. Nggak bohong-bohong. Ini adalah Zebra Espace ya. Coba kita lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini dia fire stop-nya. Fire stop ini merupakan alat yang penting sistem keamanan pada suatu mobil. Nah, biasanya fire stop ini banyak yang dipasangkan di pilar A daerah sini nih, di sebelah sini. Tapi itu sebenarnya harus dihindari untuk pemasangan fire stop ini dekat kaca. Bukannya apa-apa, banyak kejadian si fire stop ini ketika si mobil diparkir di tempat panas, dia bisa meledak. Banyak yang kejadian ketika dia meledak, ledakannya itu akan mengakibatkan si kaca depan jadi pecah. Sebelah sini ya, sebelah sini, bahkan di pilar-pilar belakang. Nah, fire stop ini bermacam-macam bahannya. Nah, kebetulan ini bahan cairan. Ini 500 mili ya volumenya. Tapi lumayan cukup lah untuk jaga-jaga ketika mobil kita ada masalah, sehingga kita bisa dapat menggunakannya. Tapi syukur-syukur sih jangan sampai kejadian. Tetapi tidak ada salahnya kita harus melakukan semaksimal mungkin untuk keamanan berkendara di mobil kita. Memang sangat ideal untuk penempatannya di sini, tapi saya rekomendasikan jangan pasang di sini dikarenakan takut terjadi ledakan ketika kita melakukan mobil itu dalam suhu-suhu yang tinggi atau suhu-suhu tertentu di atas rata-rata. Misalkan diparkir di secara berlebihan di tempat yang panas dengan jangka waktu yang cukup lama, itu bisa mengakibatkan si fire stop ini meledak. Oke, cara pemasangannya itu sangat mudah. Tinggal dilakukan. Oh iya, maaf sebelumnya, saya melakukan pemasangan si penyangga si AVAR-nya ini menggunakan perekat, tali perekat ya. Saya tidak membautnya, memang seharusnya dibaut, tapi tidak apa-apa. Saya melakukannya dengan perekat ini supaya lebih simpel. Memang harusnya dibaut ya, tapi dikarenakan saya lakukan pemasangan di bawah, di tuas itu. Jadi ketika dibaut banyak kabel-kabelnya, takut ada kabel yang mengelupas dengan adanya baut tersebut. You can be my guy. You can be my guy. Keep me company in the night. Let's talk to me. All I want is for you to stay a little lonely now. But the arms around me like a border. Like the air I breathe. Take you around, keep me warm underneath.
untuk di mobil Daihatsu Zebra Espace ada penyangganya di sini untuk tuas si dashboard. Itu bisa dipasangkan di sebelah sini, bukannya apa-apa. Yang pertama saya menghindari panas, yang kedua ya dengan panasnya itu otomatis menghindari ledakan juga. Ketika kita ada apa-apa dalam mengendarai suatu mobil ini, fire stop itu harus gampang dari jangkauan kita. Jadi kita kalau misalnya ada apa-apa tinggal ngambil aja. Jadi tidak usah langsung nyari lagi. Saya sarankan pemasangan fire stop itu jangan disimpan di tempat-tempat yang rawan, seperti penempatannya dekat kaca, karena tidak menutup kemungkinan si fire stop ini bisa meledak bila mana si mobil itu diparkir di tempat yang panas dengan waktu dan suhu yang berlebihan. Oke, mungkin video ini hanya segini dari saya. Semoga bermanfaat supaya menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menyimpan si fire stopnya ini, supaya tidak terjadi kerugian yang lumayan berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.